ini Mimin akan membahas bocoran trailer sinetron Love Story untuk episode selanjutnya, yang mana ceritanya semakin hari semakin menarik dan sayang untuk kita lewatkan. Di episode kali ini akan terjadi hal buruk terhadap Maudie. Maudie terhanyut di sungai. Namun kira-kira apa penyebab Maudie terhanyut di sungai ya guys? Untung saja Maudie bisa diselamatkan. Tapi kenapa tiba-tiba ada Zidane yang menyelamatkan Maudie? Lantas di manakah Ken? Padahal ia bersama dengan Maudie sebelum kejadian ini terjadi. Apakah kejadian Maudie terhanyut ada hubungannya dengan perdebatan mereka? Atau semua ini murni karena kecelakaan? Semoga saja dengan kejadian ini tidak akan menimbulkan kesalahpahaman lagi antara Ken dengan Zidane. Saksikan terus keseruan ceritanya di sinetron Love Story, dan Mimin akan update terus infonya di sini. Terima kasih.